Hei, mengigau ke? Upin bertengkit satu, Ipin botak kepala. Upin berbaju kuning, Ipin berbaju biru. Upin lahir dahulu. Lambat 5 minit je. Tapi yang pasti, kami suka ayam goreng. Kenapa? Tak siap lagi. Nanti lapar. Nak siap lah ni. Cepat! Lepas tu makan. Pagi pagi, gosok gigi, cuci muka terus mandi. Pakai baju kemas rapi, senyum saja senang hati. Opa. Opa kat mana? Di kebun. Opa, tua kau cucu saya. Inilah Opa yang kami sayang. Yalah, tolong angkat ni. Ayo, Opa. Wah, banyaknya sayur. Betul-betul-betul. Berbakti pada tanah, inilah hasilnya. Berbakti pada orang tua, selamat dunia akhirat. Buat baik dengan orang tua, selamat. Ipin, Ipin, lupalah tu. Lupa apa? Basuh tangan. Cuci tangan sebelum makan. Jadikan ia satu amalan. Bersih tangan bila uban. Supaya sihat tubuh badan. Yelah. Nah. Dah, cepat makan. Nanti lambat ke sekolah. Hei, jangan laju sangat. Angkat kayu cepat sikit. Tak sabar nak jumpa kawan. Lagi sikit. Basikal, basikal.
Heeh. Kecohlah korang. Tengok sini. Dahsyat aku main. Tapi Aisan boleh buat lagi dahsyat. Tunjukkan Aisan. Eh, tak nak. Tak pandai. Lagi pula hebat, berpantun selokan. Dua, tiga kuda berlari. Mau makan apa ini hari? Mimi dan Susanti sentiasa bersama. Asli, suka. Ini main usahawan kecil. Rajin berniaga, pandai mengira. Dua singgit. Inilah dia tarikan mesra. Bagi kau Upin, Ipin dan kawan-kawan. Kami belajar dan bergembira. Mencari ilmu untuk masa depan. Inilah dia tarikan mesra. Inilah dia tarikan mesra. Cikgu nak kamu lukis orang yang kamu sayang. Boleh? Boleh, cikgu. La 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 la. Cikgu melatih cikgu kami. Disayangi dan dihormati. Mengajar dengan penuh dedikasi. Jasamu akan kami ingat. Layang-layang siapa paling tinggi, dia menang. Jom! Oh, saya punya tinggi. Jom, main guli. Jom! Dengan aku, pasti kena sasaran. Oi, balik. Nak hujan.
Balik dulu. Balik dulu. Bye. Jumpa lagi dong kawan. Tuh. Atuh, nak naik motor? Yo. Ipin, Ipin, korang tunggu kejap. Atuk nak beli barang. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu, semakin hari semakin rindu. Semakin hari semakin rindu. Rindu kat siapa tu? Tak ada siapalah. Nyanyi suka-suka je. Oi, Is. Nak bayar ni. Baik, Atuk. Saya datang. Maaf ya, Atuk. Ayo-yo, Alang. Sudah lama tak ada datang. Duduk-duduk. Mau makan apa? Nak makan apa, Macam-macam yang ada. Semua sedap belaka. Warungmu tu namanya. Tak ada bandingannya. Harga pun garanti murah. Roti canai, roti pisang, roti sari, roti telur, roti bawang, roti nen. Semua ada. Tetapi ada teh air sedang, air kopi, air sirah limau, sirah bandung, balik air, sirah limau, susu kambing, air buah, air bisini, cendol, air kosong, teh. Semua ada. Kita orang nak air kopi. Atuk bayar. Amboi senangnya hati. Kita bayar itu ini. Butu, kira macam biasa. Okey. Masuk buku 35. Hey, ia terlihat tidak keren terukkan. Ha, dah kenapa? Sejuk. Tak beku. Ui, berbuah punya ayam. Kena paku. Atuk, dah hujan. Macam mana ni? Sempat ke sampai rumah? Kita berteduh bawah pokok tu. Sekali seram sungguh bagai diperhati.
Amboi, seronoknya. Mestilah, di kampung Burarun tu semuanya seronok. Bangun. Jom. Jom. Jom? Ke mana? Buka puasa. Ayam goreng. Mamailah ni. Bangun. Kacau lah kak ni. Ipin tengah sedap mimpi makan ayam goreng. Samalah mimpi kita. Ha, eloklah mimpi makan. Nanti batal puasa, baru padai muka. Itu kan mimpi. Mana boleh batal puasa? Engkau ni perus, asyik nak mengusik. Ha, kau berdua, jangan buang masa asyik tidur malas-malas. Rugi. Datu nak buat apa? Ini kan bulan puasa. Buatlah sesuatu yang berfaedah, yang boleh menambahkan pahala. Macam mengaji ke, tolong akak ke. Tolong akak dapat pahala? Iya. Berbuat baik dan tolong-menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak. Nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya. Buat je. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Apa itu? Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Ha, cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempurung dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang. Betul-betul. Sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni, aku tak rajin nak buat ni.
Selama ni tak ada masa. Dah PKP ni. Banyak masa. Oh, ha, akan ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Jangan main api. Faham? Tak masak lagi ke? Api dia nak padam. Cepat taruh sabuk ke aku ini. Bang, cepat bang, ambil. Tolak lagi api ke? Tak masak lagi ke? Sedapnya bau. Sedap. Ha, duduk. Ha, macam mana buat bahulu tadi? Penat. Tapi seronok. Dapat banyak kuih bahulu. Iyo. Harus dah nak berbuka ni. Mana kuih bahulunya? Hidangkanlah. Boleh kita sama-sama rasa sedap ke tak adik-adik kau buat? Ini opa bahulunya. Rasa dah bahulu tau. Hanya terus. Ipin nak warna hijau. Nah, aku punya dah nak siap. Snack it marshmallow. Snack lembut coto coklat. Snack it marshmallow. Snack it marshmallow. Snack lembut coto coklat. Snack it marshmallow. Hantar Kak Raya kat rumah kawan-kawan. Hai, tak ingat ke? Kan PKP. Mana boleh keluar? Alah. Bila PKP ni nak tamat? Dia akan tamat bila dia ditamatkan lah. Jangan marah